Ya, hari ini kita nak unboxing satu produk daripada China, iaitu jenama Deco Sender. Sender ni menggunakan bateri cordless sender. Saya beli dengan harga 200 lebih ya dekat Lazada. Ada berapa kotak dalam ni? Ada 1, 2, 3. 3 kotak kecil. Wah, lambang. Lambang transformer. Tengok, ada satu lagi kotak besar. Yang ni dia punya sender kot. Kita tengok macam mana kualiti dia. Kalau nak dibandingkan dengan cordless sender yang berjenama, agak beza lah. Tengok dia punya kotak pun biasa-biasa je. Cuma kualiti tu kita tak dapat buktikan lagi, kita tak test lagi. Itu dia. Oh, dia bagi sekali dengan apa ni? Ini dia punya penapis habuk. Yang ni dia punya sender, dia punya kertas, kertas pasir lah bahasa Melayu dia. Not bad. Dia punya bentuk okey, agak berat sikit. Nak pegang pun macam besar sikit. Nama Deco lah. Okay lah. Ni dia punya penapis habuk. Oh, terpasang terbalik. Tak lagi kita tukar. Tengok apa lah. Ada kotak pertama ni. Okay. Ni bateri. Bateri kualiti okay lah. Tak ada lah jika ingat. Tu dia punya power indicator penuh. Kalau penuh tu hijau, dia penuh. Yang ni dia punya charger. Charger dia simple sangat. Macam charger telefon zaman 60-an punya telefon. Cucuk macam tu. Boleh lah. Kenalah dengan harga dia kan. Kalau nak berbandingkan dengan Makita ke Milwaukee kan, memang tak dapat lah macam ni. Satu lagi kotak bateri lah. Dia bagi 2 biji bateri lah, 20 watt. Yang tu dia punya power indicator penuh. Okey. Nanti kita akan test benda ni. Sebelum kita test tu, saya review dululah. Okey, kita test macam mana benda ni berfungsi. Okey. Ni lah, pasang terbalik tadi. Kita betulkan balik. Alright. Mana button on off? Tu dah. Hidup. Okay, next kita test dia. Jom layan. Sender ni lama dah sebenarnya saya beli. Kebetulan hari ni ada nak buat kerja sanding meja. Meja ni saya DIY je. Dia punya lapik plastik tu dah pecah, jadi saya tukar dengan kayu lah. Oleh ada kerana kesempatan ni, jadi kita test terus sender. Tengok macam mana dia punya power tak power. Jom layan.
Okey, tuan-tuan boleh tengok hasilnya selepas ni. Macam itulah hasilnya. Boleh nilai sendiri. Kalau suka video ni, like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Bye.